secara bersama. Mantap. Login menjadi Indonesia merdeka dalam toleransi. Segala sesuatu yang motivasinya nafsu pasti jalannya buruk dan hasilnya pun buruk. Karena itu merdeka dari nafsu dalam diri kita sendiri. Tiga. Ya, ini mengajarkan tentang keseimbangan iman. Cakep. Ya, itu ya. Dia. Seberapa seimbang iman Habib? Tiga kali godaan murtad. Apakah ketenangan diri kita bisa mengalahkan Habib? Kolaborasi berdua ya. Langsung satu. Sabar. Kita ya. Belum. Orang tinggi. Berdua nih. Berdua. Enggak boleh. Mas percaya sama gua. Ayo. Yuk. Dari Zep. Oh ini. Perwakilan dari Zep serta ini siap-siap. Ya. Pokoknya dari ada maaf, Bel, ntar dulu, Bel. Dari Zep dulu ya, kita hitung ya. Katanya kalau ini bisa langsung jadi manajer. Iya. Kalau nggak bisa dipecat. Turun dong. Nanti. Ya. Langsung dipecat. Bang Pendeta Tommy itu gimana dia? Semuanya. Saya yakin kalau Romo masuk. Romo masuk. Karena saya biasanya main basket di depan gereja Romo. Waktu kecil begitu saya. Saya gangguin biar gagal. Ayo Romo. Set. Ya. Kita bisa login. Mari login. Mantap. Gampang. Apa sih susahnya? Kamu dari dekat tikus SX. Lagi kita lihat coba. Kayaknya ada Romo lain enggak ya? Yo, mantap ah. Buruan. Masih doa kesempatan. Enggak usah diputer, coba dah. Coba. Kalau enggak diputer lebih gampang. Lebih enakan diputer katanya. Astagfirullah. Tuh, gampang lah. Kesempatan buat masuk kalau diputer. Iya. Yuk, dah, dibasahi ini, yuk. Eh, kenapa dibasahi? Putar aja, Gan. Gak. Gaya 8.
Gaya, Stephen Curry, Stephen, James Lebron. Ya. Satu kali lagi. Ya. Keseimbangan mata Ebel bisa memasukkan ini. Satu kali lagi, Bel. Dua kali lagi. Hampir lo. Mandita. Ayo beli. Ayo beli, sikat li. Sikat li. Ayo beli, sikat li. Hampir. Ayo beli. 1 2 3. Ayo beli. Hampir lagi, gila. Nanti kalau kan dapat pia Bali nih beli. Coba gua. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Wes, hampir. Dipilih lagi, Bos. Ini udah 2 kali game kita enggak ada yang bisa ya. Iya. Gila. Ini Bante udah nyari referensi di Solid Soccer ya, jadi dia bisa bakal bisa masukin dia. Asli. Ayo dong jurusnya dong. Ayo jurusnya dong. Kejauhan. Warna udah sama. Hampir. Hampir. Enggak usah, beda server, Mas. Baru sekarang loh saya dipanggil Mas. Ya, Bante. In bolanya ke meja ini. Kamu pasti bisa. Apa sih? Ngomong SS. Aldi. Hampir. Dua kali percobaan lagi. Bukan. Yang gua selesai. Ternyata tidak. Lagi udah. No one. Sudah. Yo, premium made all aku. Yo. Dan acara ini tidak akan sukses, Bang Yono. Ya. Mas Yono ini sukses karena ada Z Premier, Z Pro ID dan juga monologi. Benar. Dan dengan kalau misalnya tidak ada yang, kalau tidak ada yang bisa memasukkan bola ini ke sini, kita begini sampai tahun depan, Bim. Oke, benar. Yo. Ayo, Bim. Tidak bisa. Z Premier. Z Premier. Gayanya 9. Yo, Bante. Bante ini, Bante. Deng 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 deng. Dua kali lagi. Silakan, Bang. Yo. Kasih semangat, Abel. Kalau ini enggak bisa, kita akan masuk ke pertandingan selanjutnya. Oke, yo. Ayo. Ayo, Pak. Penentu. Gagal dua. Bik sumpah dari tadi enggak dia menang. Gagal kedua. Wis. Kak. Satu. Tiba-tiba Bapak ambisius di time zone nih ya. Ya. Mulai dipetul-petul nih. Aku bawa dulu ya, yuk Bante. Satu bola ya Habib ya, Habib. Bante. Enggak dong, harusnya biar di situ. Oh gitu ya. Ya, satu bola. Satu bola. Bante kayaknya dehidrasi. Hanya satu bola. Pendeta Tommy sekarang. Sama yang gundu ini kayaknya. Pastikan semua main sama Zep.
Caranya mau pergi. Bisa masuk. Baru bisa masuk beda. Satu bola beda tapi masih bisa masuk ke lagi. Apakah bisa? Oh, hanya satu bola. Satu bola nomor dua saja. Romo, saya berapa? Besok. Ada itu ya? Oh iya. No itu. Enggak tahu ngomongin jam berapa ya? Dia bilang kalau bisa jam 3 bisa lebih ya udah. Lebih awal enggak? Aku jam 1. Ya. Soalnya saya pesawat kan jam 5. Iya, udah aku tempat ibadahnya banyak ekstrakurikuler ya. Iya, saya oke kan kalau gitu. Iya. Wih, 3-1-1. Ayo. Seperti Mac yang bola siapin aja di sana. Yang bola. Sedang EPL Cobra penyemangat kita semua. EPL Cobra kalau malam emang suka gila. Ebel pemakan nyamuk. Wes, wet. Cuman satu bola. Sementara rekor dipegang oleh XS Aldi dengan 3 bola. Gila, 3 bola dia. 3 bola. Zep Premier. Ini dari Zep. Sudah nyobain Abang-abang. Masukkan bolanya dong, Bang. Wet. Ayo Bilal Indra Cahaya ayo. Ya. Enggak ada musik nih, musik backsound musik ya. Susah semua permainannya. Padahal di TikTok kayak gampang loh. Aduh. Gua nonton di TikTok pada masuk semua loh. Ya, kita lihat lemparan ke ini kan permainan India di TikTok. Nomor 5. Mereka pada bisa. Nomor 5. Wis, apakah mendapat lagi? Oh, sayang sekali bu. Berapa bola dia masukkan? Satu dua. Agak lagi ya, mulia. Okay, apakah otot-otot membuat? Saya yakin dia bisa masukkannya yang mulia. Kenapa? Ini dia, jagoan saya yang mulia. Oke, kamu bodoh. Sekali. Saya bilang apa? Kenapa? Kamu bodoh, pasti bodoh nih. Kamu bodoh. Dia tak bisa akan memasukkan semua yang mulia. Pasti gagal nih. Bodoh kamu. Oh. Eh. Enggak, Mas. Mau dibantu juga enggak apa ini, yo. Berapa bola dia masukkan sudah? Satu. Ya. Cukup. Satu. Hanya one. Just one. Lu, gua nyoba lu. Shadow. Lu. Apo ya. Sekarang mencoba. Apos. Abis ini XS Aldi gak usah diajak ya. Iya, pelangan. Wes, wes. Nah. Dari Zep langsung. Beneran, wah. Dari Zep. Oke, ulang. Ada pengumuman nih. Ada pengumuman. Ya. Diam semuanya. Ya. Satu lubang. Satu juta. Zep Premier. Aku cinta Zep Premier. Siapa dari Zep? Dari Zep. Yang harusnya 3 juta. Harusnya tadi aja yang kesal nih. 5 juta. 5 juta nih. Yuk, ayo apa? Maju semua kalian ya. Mata duitan. Maju semua kalian ya. Mata duitan semua. Giliran ada uangnya. Semangat. Wait. Allahu Akbar, enak banget kerja ya. Satu lubang 1 juta iya. Ya. Menangis orang Jogja ini. UMR-nya loh ini. Oh, aduh. Gak bisa. Bos, 1 juta, Bos. Niatku jelek sih, Bos. Iya. Dah. Yo, ini masih ada 2 juta. 2 juta. Udah mulai pesimis nih. Ayo, lanjut. Kalau deket lubang gope. Enggak ada. Bisa nawar, masuk. Masukin aja. Satu juta. Ayo, satu juta, Mas. Ini kalau enggak masuk ditarik lagi uangnya nih. Iya. Iyalah, orang peraturannya begitu. Treatment. Orang bos jamnya kenapa masuk ya? Oke, kita sudahi acara hari ini. Terima kasih hadir. Habib pemirsa
pengen uang juga. 5 juga mau perawatan. 5 juta buat 5 juta. Sedekah. 5 juta buat sedekah kan itu treatment. 5 juta. Masa tukang beca disedekahin treatment? Ya? Dia ngebeca sambil glowing. Mayan lah 1 juta mencet-mencet jerawat. Satu. Satu. Bisa. Ayo, Beb. Wes masuk. Hey. 1 juta Habib. Lumayan. Lumayan, Habib. Nih special nih, dapat nih special. Wes. Oh. Dua. Hebat. Dua. Hebat Habib lo. Tadi enggak bisa. Iya, tadi enggak ada duitnya emang. Hebat dia ya. Tadi enggak bisa nih, cucu Nabi nih. Wah, wow, gokil. Keren banget. Habib, Habib, kamu kalau ada duitnya apa? Kok bersemangat sih, Habib? Habib, Habib kalau ada duitnya bersemangat. Habib ini Arab apa Cina? Habib. Udah. Ah, udah. Ya, izinkan saya memperbaiki muka, teman-teman. Izinkan saya. Oke. Ayo, Yono, Mas Yono, ayo. Ini sih mau dikasih 100 juta juga percuma mukanya. Bismillah. Wah, penuh semangat gitu kamu ya. Berdoa nih, beneran rapi. Ambisius Yono. Ambisius. Segitunya kamu tersiksa dengan wajahmu ya Yono. Kamu kamu lah berdoa ini, buat apa? Hei, bola tuh mendekati pun tidak loh ini loh. Ini kan artinya kayak niatnya buruk, niatnya buruk, memperbaiki muka untuk cari cewek. Iya. Ya. Ya. Enggak, aku dengar kamu enggak doain promo-promo. Promo-promo gitu doang. Lanjut doa beneran. Iya, doa beneran ya. Udah pindah agama aja lah. Agama. Mendekati tiga, belum ya? Belum, belum. Mari kita mana semangat dia kalau ada duitnya. Ayo semangat ya, semangat tepuk tangan duduk. Udah. Firdaus Siha. Emang harus disolawatin ya teman-teman. Habib ya. Satu gol. Dua tiga Sastra. Setia. Melenceng. Kotak katik bola. Sastra melihat peluang. Set. Ya. Bola saya. Bola tendang saya. Dan. Loncat dong. Loncat. Masuk. Apos. Percobaan kedua kali ya. Terlalu keras. Kameramen kaget. Iya. Lensanya hampir pecah. Hampir pecah. Tiga. Ya. Kali. Masuk. Bagian berikutnya. Nah, ini panjat pinang. Bukan. Ini ada beberapa tulisan di dalam. Iya. Karena memang itulah hadiah. Yang bola tendang. Itu enggak jadi tadinya mau enggak. Harusnya wah itu game tadi enggak seru loh, sekarang seru di sana ya. Sedikit lagi. Satu gol lagi akan membuat Habib Jabar menjadi pemenang di pertandingan kali ini. Mulai emosi. Berarti kayak anak kecil gak diturutin mainannya. Itu anak kecil yang kesentuh. Iya. Itu anak kecil yang enggak. Iya. Berarti kayak anak kecil yang gak dibeliin mainan ya. Habib Jabar masih penguasaan bola di Bakti. Gede, kakinya gede. Iya, panjang banget kakinya ya. Wah, ini sengit nih. Iya. Hampir. Udah masuk. 1-0. 1-0. Ya lah, Benya. Romo Tommy masih memimpin dan mendominasi. Apa kayak, wih, dengan skill taktik 1-2-3 kakinya dia. Dan, masih. Kotak ada di sana, umpan jauh lambung ke depan. Messi. Gimana cara game-nya seru ya? Langsung deh. 3, 2, 1. Lombongnya gimana? Sini. Kamilis, tenang. Gua sama Kamilis, saya sekonan dan ngefoto ke agama di belakang ya. Goblok. Ngobrol seruannya ya. Gregetan ya. Harusnya kamu di belakangnya kita. Ngobrol di sana. Gimana hari ini? Dimenangkan oleh Depreska. Kita kalau gak kalah bisik memang harus menang value.
Oke, pertama-tama gue mau ngucapin terima kasih buat Ona dan teman-teman yang hadir semua, tokoh lintas agama dan para komika, ada Priska, ada Apos, ada Sastra S dan yang lainnya. Ini adalah satu upaya bersama untuk kita memeriahkan 17 Agustus dengan toleransi antar umat beragama, antar daerah, antar suku dan antar perbedaan yang lainnya. Dan sebenarnya ini terinspirasi dari pendeta Jack Manuputi, di mana beliau bilang toleransi itu tidak hanya sekedar menghargai, tapi bekerja bersama-sama untuk kebaikan bersama. Nah, hari ini kita bekerja bersama melalui perlombaan untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Dan di sini kita bersentuhan bersama, ketawa bersama, berpelukan bersama. Semoga ini menjadi pemandangan yang baik untuk siapa saja yang nonton sebagai bentuk toleransi di antara kita. Nah, kesan-kesannya, Onat? Gue apresiasi banget tuh, pertama buat Zap ya. Zap Premier, Zap Health, betul. So, ada Menologi juga ya. Karena Zap adalah idola gue dari dulu banget ya. Jadi it's like a dream come true gitu buat Zap pertama. Sama menurut gue pemuka agama, gue apresiasi banget udah nyiapin waktu, iya, nyiapin ini untuk berlomba biar gak ada gap antar agama, betul, sudut-sudutan antar agama. Kita membuktikan bahwa agama, it's just agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Okay. Right? Itu keren gak barusan? Lumayan. Iya, oke, okay lah. Keren lah, ya kan? Keren. Jadi gak ada gap-gap lagi, ada stand up juga ya. Betul. Walaupun stand up juga kadang-kadang suka bahaya nih. Nah, itu sih kurang lebih. Kalau Banti, apa kesan-kesannya hari ini Banti? Ya, ini sudah menyadarkan kita semuanya ya. Nah, kita sadar, kita hari ini sober. Islam. Sober semua. Sadar bahwa kalau kita mau membersihkan jasmani muka kita kejep. Nah, tetapi kalau untuk membersihkan kebencian, kebodohan batin kita, permusuhan kita, di sinilah kita bisa bersama-sama untuk membersihkan. Berarti di sini Zep itu bukan hanya membersihkan muka kita, tapi ternyata kebencian kita, permusuhan kita. Kita bersih tadi di sini kita sama-sama kan. Dengan momentum ini. Betul. Dan tagline-nya berlomba tapi bersama. Bersama. Ini kita berlomba dalam kebaikan. Maksudnya dalam memeriahkan kemerdekaan RI dan pengennya berlomba juga dalam mengentaskan cyberbullying, kemiskinan, betul, buta huruf, ketidaksehatan mental dan lain-lain. Kalau Pendeta Tommy. Kalau saya sadar juga bahwa semuanya itu menyenangkan ya, kalau orang-orang kita lakukan dengan orang-orang yang menyenangkan. Betul. Perlombaan yang tadinya kompetisi jadi menyenangkan karena orang-orangnya menyenangkan. Betul. Perbedaan agama pun jadi menyenangkan seharusnya kalau kita kenal dengan orang-orang yang menyenangkan ini. Karena kalau nggak kenal itu bikin asumsi dan asumsi itu kan bikin apa ya, bikin kemana-mana ya. Jadi saya bersyukur banget, thank you Habib. Thank you Zap, thank you semua panitia yang udah buat ini jadi mungkin ya. Thank you. Makanya dulu ada kalimat petua kan, pantun. Tak kenal maka tak sayang. Okay, aduh, next. Kurang lucu, sorry. Biar tertolong oleh romonya. Nah, ini sekaligus gue pengen jelasin ya bahwa Onat ini bukan representasi orang Katolik, mohon maaf. Betul. Jadi Onat itu dari dulu orang yang suka ngobrol sama gue, diskusi sama gue jauh sebelum login. Dia pengen tanya-tanya tentang Islam, tentang Tuhan dan lain sebagainya yang kemudian dilanjutkan ke login. Login pun itu bukan login ke satu agama, enggak, tapi login itu kita bersama-sama dalam kebaikan, login dalam perdamaian, login dalam kemerdekaan, menjadi Indonesia, menjadi manusia, pokoknya menjadi segala sesuatu yang kita yakini sebagai kebaikan bersama. Nice. Jadi clear gitu kan. Apanya? Clear. Oh, iya. Sampo dong. Lo nyaut cuma. Lanjut. Romo Bakti. Ya, kesan saya pasti ya inilah Indonesia yang merdeka ya. Betul. Iya, betul. Kan temanya juga login menjadi Indonesia, merdeka kita. Ya udah merdeka begini nih. Kita sama-sama seneng, sama-sama sukacita.
ketika juga berjuang, kita sama-sama berjuang. Betul. Kita sama-sama kalau ada kesedihan, kita juga mau sedih bersama. Ya ini kita merdeka. Betul. Dengan diri kita masing-masing, juga dengan latar belakang kita, aku rasa inilah Indonesia. Keren. Gitu. Terima kasih keren, Zab, ya. Terima kasih semua pemuka agama, teman-teman panitia, nice. Semua yang ikut terlibat dalam acara ini. Oke. Okay. Itu kan keren kalau tokoh agamanya. Kalau Anda. Loh, saya kurang. Omongan Anda. Nah, untuk beli. Ah, betul. Ya, sama dengan teman-teman tokoh agama lain, pasti kita sangat bahagia ya bisa berkumpul ya. Iya. Dengan bersama Indonesia, menjadi Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika tadi, dimana berbeda-beda, ada yang tidak ada rambutnya, ada yang kulitnya hitam, ada kulit putih, bergabung bersama-sama menjadi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini bukan tujuan yang kita cari, tapi Bhinneka Tunggal Ika ini adalah keindahan selama perjalanan Indonesia ada, dan mari kita jaga bersama-sama gitu. Terima kasih semua sudah. Nice. Iya, jadi Indonesia dimerdekakan berjuang oleh semua tokoh semua agama tokoh. Dan kita pengen jaga dan isi kemerdekaan ini juga oleh semua tokoh agama. Nah, buat XS Aldi, ya pertama apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih banyak ada acara ini yang dimana ini tontonan yang faedahnya tinggi untuk umat, khususnya umat kita sendiri ya, Konghucu dan lain-lainnya. Nah, terus juga yang katanya merdeka itu kan gak ada lagi ketakutan dijajah, dalam artian kita bersama di sini itu merasa merdeka, bebas untuk bercanda, tertawa bersama, gak ada ketakutan. Jadi acara ini memang betul-betul menyatukan kita, yang dimana betul-betul kita satu nusa, satu bangsa. Nah, demikian, terima kasih Habib. Terima kasih XL Aldi. Dan ya intinya kita semua mungkin berbeda dalam agama, tapi kita bersama dalam Indonesia. Kita semua saudara sebagai sesama warga negara Indonesia. Dan Priska, lomba-lombanya gimana tadi? Anda kan gak mungkin saya minta nasihat, walaupun salibnya Anda terang sekali itu. Iya. Lomba-lombanya tadi gimana Pris? Saya kalah semua ya tadi. Ya seru, panas-panasan tapi seru. Kita, saya sering ngelihat pemuka-pemuka agama ngumpul, tapi di acara-acara yang serius dialognya. Dan hari ini kita di sini bercanda, ketawa-ketawa, seru-seruan. Kita lihat sisi lain daripada para pemuka agama ini gitu kan. Dan itu seru banget. Terima kasih buat Zab juga sudah melaksanakan acara ini. Kita happy sih hari ini. Terima kasih Priska. Wah, sastra. Sastra skena. Sebelumnya sorry, aku boleh duduk Vincent enggak? Boleh dong. Nice. Sebelumnya kalau buat lo gua enggak mau nanya soal hari ini. Yeah. Tapi dari semua tokoh agama. Oke. Yang hadir hari ini. Betul. Menurut lo yang paling skena yang siapa? Yang paling skena sudah jelas Bante. Pakai oversize, loose fit, celananya, sendalnya kayak mau ke curug. Sangat oversize. Kalau beli ini kan kayak tur Uluwatu aja gitu kan. Tour guide ya kan. Benar. Kalau Pendeta Tommy? Supervisor BNI. Ya kan, lagi apa, gathering. Kalau saya? Ya, Habib. Terbaik. Terbaik. Itu dia. Mantap sekali. Oke, kalau ini apa? XS Aldi. XS Aldi, ya biasa lah. Sales Gramedia. Ya, terima kasih banget buat Habib Jafars yang sudah membuat anak Jaksel menjadi morning person untuk hari ini, karena kan gak jarang. Soalnya kita baru balik dari Senop aja jam 4 gitu kan, kayak ini jam 8 udah standby. Tapi saya tadi makan oncom, bukan croissant, kurang sekena. Bukan croissant, bener. Harusnya Monster Spoon bro, ridersnya bro. Bener, harusnya Yellow Fit Kitchen, Bip harusnya. Kopinya tuku ya lain kali. Tuku lah Bip, bener. Nih Beb, teman saya Beb. Ya, nih yang mukanya backlight, yuk. Muka gua backlight. Dia ngumpet. Gimana sih? Bismillahirrahmanirrahim. Yes.
Nice. Qobla kulisin haya binan rasulullah haja wajal lah. Terima kasih buat Habib Jafar dan Zep Premier udah ngundang gue. Gue sebagai anak Jaktim loh. Gue juga nggak nyangka sih diundang kesini. Tadi lagi jalan di depan di sini, pengen nongkrong diajak kesini seneng banget sih, ya kan? Gue bisa dapat satu perlombaan menang juara satu ya udah prestasi banget ya. Emang Jaktim memang harus lomba mengandalkan fisik ya kayaknya biar menang ya. Yaudah kalau begitu terima kasih buat Zap Premier, Zap, yes. Zap Hell dan Menologi. Jadi buat kalian ini yang cowok-cowok buat mau ke salon, mau perawatan. Nah, di Manologi itu ditreatment oleh cowok juga. Jadi Anda aman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Betul. Hadir ya. Yang belum orang semua tahu, bahkan Zap ini gak tahu. Ini surprise. Oh, surprise. Iya. Okay. Bahwa Zap itu sebenarnya ada singkatannya. Apa tuh? Genius. Genius. Apos A apa? Apos. A. Aduh Bib. Tiba-tiba banget Bib. Nah, kalau P-nya, P-nya Priska yang tahu. Priska yang tahu. P. Pasti halal. Pasti halal. Oke, terima kasih buat teman-teman. Semoga ini jadi memori yang indah buat siapa aja yang nonton. Betul. Dan semoga kita bisa menjaga toleransi antar umat beragama dan intra umat beragama di Indonesia. Bener. Menjadi contoh bagi dunia dan tidak ada lagi orang-orang yang sedih, takut, khawatir untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ya, benar. Terima amin, kasih amin. Semua. Terima kasih, Jab. Thank you, Jab. Gila, gua sama Onan abis seharian bareng tokoh-tokoh agama dan beberapa komika itu lomba 17 Agustus memperingati 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Betul. Dimulai dari 9 pagi sampai kelarnya hampir jam 3. Iya, ngelewati jam 12 siang, kosong, angus. Ada solusinya nggak? Ada dong. Kalau secara batin pakai wudu dalam Islam. Oke. Okay. Nah, kalau secara lahir, gue biasa nih di Menologi. Kok sama? Bener. Gue juga pengen ke Menologi. Iya, gue biasa di sini. Sama, bikin muka gue cerah. Bikin muka gue apa jadi seger. Bikin muka gue makin kusyuk. Masuk yuk. Yuk. Nah, ini dia. Tempatnya juga asik banget sih. Halo. Nah itu dia, aku sih pokoknya pengen seger, pengen cerah, pengen enak lah wajahnya pokoknya. Ini kita ada dokter Betty dengan dokter Ikram. Dokter Betty perempuan, dokter Ikram laki-laki. Nanti paling dibantu konsultasi dulu dengan dokternya. Tindakannya kita mengikuti hasil konsultasi. Mau pilih dokter yang mana nih, Habib sama kakak? Aku perempuan. Ikram. Nah, nih. Nah itu dokter yang cowok di kanan. Emang itu dokter yang cewek kiri. Gua pantesnya di kanan deh. Ah, Habib. Rasanya sih wajah jadi seger, itu yang pertama terasa, dan yang kedua sih jadi cerah banget. Bib, tapi gini, tapi kan banyak stigma kalau misalnya kita cowok, kita sering treatment tuh kecewe-cewean, bener gak sih? Kita hidup tidak berdasarkan stigma. Lalu berdasarkan realita, dan realitanya kalau Menologi ini pilihan tepat karena buat gua misalnya ada dokter dan orang yang mentreatment itu semuanya cowok. Ah, setelah gua pikir-pikir emang gak ada sih tempat yang seenak Menologi, gua langsung ke tempat lain, gua ih gak deh. Iya, makanya gua juga jadi dapet tempat yang pas buat gua, jadi gua bisa nyehatin dan nyerahin wajah. Betul. Tapi juga tanpa gue harus melanggar apa-apa dalam keyakinan gue. Wah,